Halo, selamat pagi teman-teman. Kita mau sharing ini sebetulnya HP lama ya, udah keluaran lama ya, tahun 2021 ya, bulan Maret. Tapi ini sangat masih worth it ya, harganya sekarang kita update di bulan sekarang Oktober ya, 2022, setahun lebih ya. Ini Redmi Note S 10. Redmi Note 10S ya. Ini dia sudah 64 megapiksel ya, kemudian AMOLED layarnya ya, dengan displaynya 6,43 in, terus chipsetnya MediaTek Helio G95 powerful octa-core prosesor ya, dengan 33 watt fast charging dan 5000 mAh untuk baterainya. Ini warnanya Onyx Gray dengan RAM 8 GB, memorinya 128 GB ya. Kita buka, ini sebetulnya ini keluaran setahun yang lalu ya, lebih ya. Ini sudah fingerprint juga sini ya, dia sudah fingerprint ya, kita sudah ini sudah cek sininya fingerprint ya. Nah nih ya, seperti ini. Terus kemudian dual speaker ya, ada dual speaker di bawah dan di atas dual speaker. Ini USB-nya type C ya. Ini jack 3,5 mm-nya. Kameranya 64 megapiksel. Ultra premium. Ya, untuk link pembeliannya ada di bawah, teman-teman ya. Ini dapat ininya juga, dapat ini. Charger, dan ini fast charging ya, fast charging 33 watt ya, 33 watt. Nah ini seperti ini tampilannya. Harga sekarang sekitar 2,4 sampai 2,6 ya. Di bawah ada linknya kalau kita teman-teman mau beli di Tokopedia ya, di bawah ada linknya untuk toko yang rekomen ya, sudah sekitar 8.000 yang beli di situ. Oke, itu teman-teman. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu.